Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Resan Lovers dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan berita-berita terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk dukungannya ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, berita pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan yaitu dari sinetron Jendela SMP tadi ya. Nah, di situ terlihat di rumah sakit di kamar tempat tidur Joko ya. Si Wulan menggenggam tangannya Joko erat-erat, pokoknya sedih banget deh ya. Ini ada balasan dari para fan ya di sini. Salah satunya yaitu, Kak, kalau boleh tahu judul lagunya apa ya? Kemudian ada lagi ya di sini yang lainnya yaitu dari Nufus 24. Nyesek banget apalagi lagunya. Tuh sangat sedih banget ya si Wulan, para sahabat. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari resanetik.ofc ya, di sini siapa yang lagi kangen-kangennya ya. Ini video flashback waktu dulu, waktu pertama-tama Rebong dan Sandrina masih gemoy, masih ya di situ. Kalau flashback ini jadi kangen banget. Tiap lihat video ini ngakak sih, itu kayak lagi dansa padahal mau nginjek kakinya. Min, selalu berdoa semoga mereka selalu bahagia. Itu sedang ini ya bercandaannya si Rebong sama Sandrina. Sangat ugu banget ya para sahabat. Di sini ada balasan dari para fan ya di sini. Ya salah satunya Wilda 779. Manja sama Kak Ray. Sumpah kangen banget itu si Ray selalu mengalah tentunya ya sama yang lebih muda, sama calon istri ya, kita doakan saja. Sampai sini dulu ya penyampaian dari Bang Mimin. Kurang lebihnya Bang Mimin mohon maaf. Silahkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.